Ini usus nih, perut-perut taraf sana. Dua-duanya, ya itu mah doyan. Awalnya dari situ, kalau lari ketemu itu dari pinggul, terus ada saraf dekat ekor, jadi itu tegang lah. Hai, ketemu lagi di channel YouTube Om Ibung Azhar. Nah, kali ini masih tentang terapi totok saraf. Oke, kali ini pasiennya nih anak muda nih, masih muda, usianya masih 19 tahun. Dia mengeluhkan sakit di kedua kaki, terutama di bagian pinggul alias pinggang. Nih, dan ternyata juga agak jorok nih soal makan nih. Nah, pokoknya yang pedes-pedes deh. Dan jangan juga yang pasti kurang matahari sama kurang air putih. Oke, selamat menyaksikan. Jangan lupa di like and subscribe guys. Nyawer aja. Iya, pelariannya lewat ketawa gak apa-apa. Tapi nangis tuh. Gak apa-apa, nangis. Ada ketawa campur nangis. Masih ada matahari. Wah, kelihatan gimana udah jemur ini. Tidak, nanti banget. Oke, kayak mati. Perutnya sedikit. Di bagian usus. Makanya sebelah kurus. Serius. Bakso. Bakso. Boleh, enggak dilarang makan itu tapi jangan sering. Kalau sering ya. Bisa kurang. Bisa. Ini benar sebelah nih. Wah, sebelah ini. Terus sebelah. Iya. Sebelah. Pokoknya apa yang kita makan terus bikin lengket usus, larinya tuh ke persendian, ke pencernaan, ngaruh sangat banget. Tumitnya di sini. Oh, sudah. Ini tinggalnya sekitar siapa yang mau makan? Saya lagi fokus. Ada orang yang ada? Iya, Om. Nanti Om. Dah, oke, sama-sama, Mas. Match-nya lancar enggak? Lancar. Diusi lah coba. Maju sini. Satu. Buat tangan kiri, tangan. Belum. Dipegang. Nyebrang jalan pegangan. Lihat tuh. Ini lihat. Saya mas saya tambahin nih. Tambahin. Merah banget. Satu, dua di sini. Ini besar ke kaki. Allah, kita tolong. Kalau tuh. Tuh. Nanti aku jadi ngantuk. Iya. Malamnya udah enggak? Enggak, tidur. Ini begadang kan pulang jam berapa? Iya. Jadi siklus begadang tuh kalau habis aktivitas sudah kelar waktu itu tidur. Ini enggak malam melek itu begadang. Tuh. Tuh kanat juga. Tanda juga sama. Oh, iya. Enggak. Sama semua ya. Sama semua. Nonton drakor semua kan? Drakor Korea. Ya? Tolong Sandra. Kamu teman aku bukan? Bukan. Enggak bukan. Untuk kali ini bukan. Ya. Tuh. Ini kamu langsung keringetan loh. Iya. Basah. Jangan pipis. Basah. Pakai pampers ya. Ada Sandra tuh ya urusan. Ini usus nih, perut-perut arah sana. Masih muda. Jangan ditabok. Tuh lihat kamu kayak gitu. Madam sana. Kalau mau nangis, nangis jangan ketawa. Iya. Gak bisa. Nangis bahagia kayaknya guys. Terima kasih kita berteman. Yang jempol kaki pakai tangan juga. Iya, ya. Nyampe. Bulu merahnya. Tadi bilangin ayah gimana? Nah lepas. Sama Mama Sandra. Kiri kanan yang sering sakit kakinya apa? Tumitnya. Tumit. Yang sering berasa. Ini dari dulu aja. Oke. Berarti random kan? Random. Yang sering banget yang mana? Iya. Usus berantakan. Yang sering banget nggak tahu ya. Tapi random aja dua-duanya sakit. Ini kamu udah di pinggulnya udah agak kering. Jelas ya. Nih. Sifat apa? Tidak emang.
Iya, orang di kering. Kamu kurang minum ya? Minum kurang minum. Ini minum mulu tanya Sandra. Diri apa duduk? Minum. Diri. Diri. Udah gitu berwarna. Cewek itu multi. Lemes, tenang, santai. Tadi ya sembuh, berdoa. Kena pisau ya? Kamu bahagia mensakiti. Ya. Jadi minumnya nanti caranya gimana? Duduk. Tar dulu, mau kemana? 4 titik lagi. Belum. Baru 8 menit, tenang aja. Tahu cangkep ya? Iya. Tobat sih, Pak. Ini makanya. Ini penyakit soalnya. Lurusin dulu. Sangganya pegangin ini kayaknya. Nah, dia di kanan, Sandra di kiri. Iya, saya tinggal deh. Tinggal berhenti kayaknya. Bilang dong, mas pelan-pelan mas gitu. Jadi kamu bisa rem. Mulai. Udah belum? Oke. Allah, Bapak. Sini, dikit lagi. Harus punya prinsip, nangis kita orang lama. Yang mana pilih? Ya. Mana si bocah? Sini, bener. Ya sudah. Karena memang ini dari dulu aja tinggalnya memang suka lain. Ya. Memang suka sakit ya? Dari sekolah juga mungkin. Iya. Jarang pulang anaknya. Jarang pulang. Jarang pulang. Hubungannya apa? Apa hubungannya sama pinggang? Ya kan gitu, sekolah dari sekolah. Baru kalau pinggangnya enak baru pulang. Maksudnya gimana? Di sekolah enggak terapi pinggang. Lagi mas, terus, mumpung ini. Belum. Tadi kamu bilang nggak bisa apa, nggak bisa split, gimana sih maksudnya? Enggak, saya kan dulu nari, terus kayak bisa split satu semua, terus kayak udah nggak nari, udah nggak bisa lagi. Iya, kan metabolismenya, BB-nya, persendiannya, otaknya udah berubah. Aduh iya. Kalau ini kamu begadang, terus ya makannya itu apa? Begadang. Makannya yang enak. Saya sih jarang begadang, kecuali nggak bisa tidur. Udah. Begadang sampai jam 10 saya. Jam 10. Tapi daftar buat terapi kamu bilang. Enggak apa-apa, bagus buat niat. Hari kamu tuh pinggangnya keluhan tuh sama di bekas. Kenapa jadi disumsi jelek banget? Mulai jelek bagaimana? Semua cakep. Mau make itu make up dulu. Boleh. Relax. Relax aja bang. Kamu tenang aja. Enakan loh, lo udah gak sakit serius. Relax. Santai aja, gak usah. Santai. Ini di antara semua video paling stres. Iya, paling stres semua ini. Ini rambutnya siram kuah opor ini. Iya. Ini sama Pak Dede emang, sama nih. Stres ya. Kalau cowoknya Pak Dede, kalau ceweknya dia. Rendah-rendahnya oke, persendiannya. Alhamdulillah. Rara tulangnya nih. Action. Film ya. Untung lagi nggak makan anting. Kenapa? Kau lagi makan anting? Untung lagi nggak pakai anting. Bapak lagi tuh jelek banget. Ini sengaja dengerin biar kamu kelihatan denger ya. Biar kelihatan jeleknya. Lagi potong di bagian sarafnya. Kalau sana kemarin emang sarap dia.
Sama beneran kan? Coba tadinya gerakan kayak gimana kalau sakit? Kalau jalan tumit gak enak gitu. Tadi sampai tadi tumitnya juga gak nyaman. Tadi pas di atas juga. Coba jalan. Udah gini kan? Coba jalan. Coba jalan sih. Jalan dulu. Kalau ada waktu dirasa ditandai. Kalau udah beda gimana? Tante dia gak mau nikmati. Betul. Jalan dulu. Oke, balik lagi. Udah jangan jauh-jauh jalannya. Udah enak kan? Udah. Ya, kalau habis itu kita bangun sini kan. Nanti habis ini minum udah lama, duduk dulu di bawah menita, baru bawa jalan lagi. Sini dikit lagi di bagian atas, di atas sama mata nanti beres. Ada batuannya. Ada batu. Yang kanan batu yang berat. Iya, ada jalan. Yang bagian saya berat. Iya, kok tahu? Iya. Beratnya berapa sekarang? Naik lagi 65 ada kan? Sekarang Tantan saya aja 73. Allah. Bunda gak mau bantu saya, Bunda. Enggak. Oh, tok. Tadi. Sakit tuh. Yang di belakang udah kendor, ini tekanannya berkurang gitu. Tadi jalannya tumitnya enak kan? Kamu duduk di sini udah hampir 7 menit kan tadi. Iya kan? Lihat ya. Sesakit tadi enggak? Iya, tadi sakit banget. Kendor. Tambahin. Jangan. Jangan katanya. Iya, beda kan? Mesin dikit lagi keluar. Enak banget itu sumpah. Nah, duduk sila. Maju. Apa lagi? Ini berapa sekarang? 16. Masih muda, jangan ada keluhan-keluhan kayak gitu. Oh, itu minum apa? Penyakit tuh, penyakit tua itu. Minum air hangat. Makasih, gantian. Pak, masih tahu juga orang yang mau sakit mana. Bisa biar tahu. Oh, gitu. Pelan-pelan. Oh, gitu. Pelan-pelan aja. Sakit? Enggak, cuma takut kelamin aja. Ya udah, enggak usah dipaksa. Tapi enggak sakit kan? Di selangkangannya ada 3 gerinjal di sini.